wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan dengan tahun baru 2022. Kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita tahun depan, tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021. Kita tetap diberikan kesehatan dan panjang umur, kesuksesan, dan tentunya rezeki yang melimpah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini adalah tanggal 2 Januari 2022. Ini saya berada di Bundaran Hotel Indonesia. Ini adalah Tugu Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia. Dan ini adalah Hotel Kempinski yang dulu kita sebut dengan Hotel Indonesia. Dan itu adalah gedung BCA. Kita lihat masyarakat sangat menikmati para bikers atau pesepeda melakukan aktivitas di minggu pagi. Yaitu mereka melintasi di sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman, Jakarta. Alhamdulillah mereka juga menjaga protokol kesehatan ataupun prokes. Dan di belakang saya persis ini adalah Hotel Grand Hyatt atau Plaza Indonesia. Sebelah sana saya ini adalah Jalan Tamrin. Mari kita bekerja sama dengan tetap menjaga protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita hanya mengajak, mari kita bekerja sama, tetap menjaga protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berlalu. Dan ini biasanya setiap minggu pagi selalu diberlakukan Car Free Day ataupun hari bebas kendaraan bermotor. Jadi sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman sana biasanya itu para olahraga, baik yang pesepeda, bikers ataupun jalan ataupun pelari, itu memenuhi sepanjang jalan Sudirman Tamrin ataupun di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ini. Selain itu, para pedagang juga penuh di sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman. Ya, mereka ini banyak sekali manfaatnya Car Free Day ini. Bagi para pedagang, otomatis mereka bisa berusaha menghasilkan rezeki, mengais rezeki dari usaha di Car Free Day itu. Bagi masyarakat, juga ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Indah sekali Jakarta yang sehari-hari macet, tapi di hari Minggu pagi itu tanpa nggak ada kendaraan. Jadi masyarakat bisa berselfie ataupun berfoto ria di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ataupun patung Selamat Datang ini. Dan ini jam-jam 8 pagi, ini sekitar jam 8 pagi. Biasanya itu udah penuh sekali. Masyarakat tidak hanya dari Jakarta, Jabodetabek, bahkan dari daerah-daerah lain juga datang ke sini untuk menikmati Car Free Day ataupun CFD. Ya, masyarakat tidak hanya dari keluarga, teman ataupun komunitas. Mereka datang ke sini untuk berolahraga ataupun sekedar jalan-jalan ataupun kulineran. Karena di sini banyak sekali kuliner yang menjajakan dagangannya di sini. Dan karena ini Car Free Day ditiadakan alias masih ada kendaraan berarti di sini. Jadi para pedagang tidak bisa berdagang di sini. Jadi mereka dagangnya pindah di sekitar jalan-jalan Sudirman dan Tamrin. Salah satunya ada di jalan Purworejo. Itu para pedagang, nanti kita akan lihat ke sana. Bahwa di jalan Purworejo itu banyak sekali para pedagang, baik makanan, pakaian, ataupun barang-barang yang unik lainnya. Mereka berdagang di sana. Kita juga patut berterima kasih kepada aparat penegak hukum, misalnya ada dari kepolisian berjaga di Tamrin Police Station. Yaitu ada baik Pak Polisi maupun Polwan berjaga juga dari Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP juga berjaga-berjaga di sekitar
Jalan Sudirman Tamrin. Dan kita lihat juga di Monas itu juga belum dibuka. Dan tempat wisata yang lain yang di Jakarta kemarin saya juga ke Setu Babakan juga belum dibuka. Rencananya tanggal 3 atau tanggal 4 Januari 2022 ini baru objek wisata di Jakarta ini dibuka. Kita tetap optimis bahwa pandemi akan segera berlalu, hari-hari akan baik. Matahari akan bersinar lagi. Jangan lupa, bagi yang baru mengunjungi channel kami, Mediasi Channel, like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nah, ini adalah para pedagang yang biasa berjualan di sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman. Ini mereka berdagang di jalan Purworejo. Nah, inilah yang biasa disebut pasar kaget atau bisa juga Sogo Jongkok. Nah, ini. Ya, mereka sih dagangannya unik-unik. Ada ya pakaian, ada pijit, ada madu, ada macam-macam. Ini di sini ya. Banyak memang, ya unik sekali. Alhamdulillah. Para pedagang usaha kecil menengah UKM masih bisa berdagang. Ini adalah jalan jembatan gantung yang menghubungkan antara Jalan Sumenep dengan Jalan Purworejo. Inilah para pedagang yang biasanya berjualan di seputaran Jalan MH Tamrin dan Jalan Sudirman. Ini para pedagang yang ada di Jalan Purworejo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Memang ya unik sekali lah. Kita ada yang dagangan mereka ini sangat unik-unik. Di samping tadi yang ada di Jalan Sumenep itu adalah pusat onderdil ataupun aksesoris sepeda. Ini di sini di Jalan Purworejo juga sama. Banyak yang berjualan pakaian olahraga. Sepatu dan lain-lain. Ya, di sini juga banyak sekali para pedagang atau penjual makanan, ada ketoprak, soto ayam, dimsum, minuman, ya, dan lain-lain. Gitu. Ya, kita sambil jalan-jalan aja. Ini juga sebagian peralatan sepeda dari sini. Memang biasanya lengkap sekali dan penuh pedagang dari sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman. Ini karena memang ya Car Free Day belum diberlakukan. Makanya ya minggu pagi mereka berjualan di sepanjang jalan, salah satunya ini Jalan Purworejo dan Jalan Sumenep dan jalan-jalan di sekitar Jalan Tamrin dan Sudirman. Nah, ini di depan saya ini udah memasuki Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Ya, di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Ini di depan kita sana ini adalah bundaran Hotel Indonesia. Dan itu nampak ini gedung BCA yang sangat tinggi. Dan ini adalah halte Busway Tosari. Atau yang ada di sekitar bundaran HI. Ya, ini juga salah satu euforia masyarakat mensyukuri pasca pandemi. Mereka melakukannya dengan olahraga bersepeda dan juga jalan kaki ataupun lari. Ini penuh sekali. Ini adalah Jalan Sumenep.
Nah, ini kita akan lihat. Memang ya di sini pesepeda dari berbagai komunitas sepeda banyak sekali. Dan di Jalan Sumenep inilah tempat, salah satu tempat pusat menjual onderdil dan aksesoris sepeda. Banyak sekali, kita senang sekali ya melihat. Nah, di sini juga banyak sekali kulineran. Ini di sini biasanya ada soto yang sangat enak tapi sudah pindah, yaitu soto ayam kampung, ada di Jalan Sumenep ini. Ini aksesoris sepeda. Jadi para pesepeda memang dari berbagai daerah, berbagai komunitas biasanya melewati Jalan Sumenep ini untuk membeli onderdil maupun aksesoris sepeda. Ini ya, jadi para biker atau pencinta apa komunitas sepeda, kalau mau beli onderdil ataupun aksesoris sepeda, datang aja setiap minggu pagi ke Jalan Sumenep yang ada di dekat Bundaran Hotel Indonesia. Lengkap sekali di sini, berbagai onderdil maupun aksesoris sepeda, unik dan antik. Ini memang kalau aksesoris sepeda, baik masa PPKM maupun tidak, ini memang selalu di sini. Tidak seperti pedagang makanan ataupun pakaian yang tadi ada di Jalan Purworejo. Kalau di Jalan Sumenep ini memang sudah bisa dikatakan pasti bahwa aksesoris ataupun onderdil sepeda adanya di Jalan Sumenep ini. Tepatnya di belakang Geraha Mandiri yang dulu gedung BDNI. Jadi memang para pesepeda ini selain onderdil maupun aksesoris sepeda, mereka juga bisa beli pakaian sepeda, helm dan lain-lain. Ya, kita memang ini berada di tengah-tengah kemacetan para pesepeda yang sekedar melintas ataupun membeli onderdil maupun aksesoris sepeda. Ya, kita berharap aja pandemi segera berlalu supaya aktivitas masyarakat kembali normal, para pedagang ataupun pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, bisa melakukan aktivitas ataupun usaha masing-masing, sehingga perekonomian masyarakat kembali normal dan Indonesia akan segera pulih perekonomiannya. Ya, ini juga salah satu komunitas sepeda GTS. Jadi memang Car Free Day biasanya itu selain sebagai tempat olahraga baik para bikers maupun pejalan kaki ataupun pelari, mereka juga bisa berkuliner di sini, bisa berbelanja ala pasar kaget ataupun Sogo Jongkok. Namun juga tak jarang kita bisa menemukan barang-barang yang sangat unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, maupun barang-barang juga yang berkualitas. Ini kita bisa jumpai di Car Free Day CFD sekitar Jalan Tamrin Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, alhamdulillah kita pagi ini sudah bersama dengan masyarakat atau penduduk dari
dari India dan ternyata yang tinggal ataupun mukim di Jakarta. Dan mereka sangat menikmati olahraga ataupun situasi Minggu pagi tanggal 2 Januari 2022. Pak Mister, Pak, jadi saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Terima kasih, Pak. Bagaimana ini tinggal di Jakarta? Tinggal di Jakarta, Pak. Jadi bagaimana menikmati suasana pagi tahun baru ini di Jakarta? Ya, bagus sekali, Pak. Kita memang tiap hari memang jalan sih, Pak. Jadi tiap hari ya 7-8 kilo kita jalan. Ini kan Car Free Day belum diperlakukan. Harapannya seperti apa? Pandemi juga belum hilang 100%, masih ada sedikit-sedikit gitu. Oke, tapi kalau Car Free Day memang selama pandemi kan nggak perlu ini ya, karena kan terlalu banyak orang nanti ngumpul ya. Nah, jadi sementara yang seperti ini udah oke sih, Pak. Udah oke. Harapannya ke depan seperti apa nih terhadap pandemi ataupun di 2022 ini? Harapan ke depan sih mungkin kalau ada taman-taman yang lebih banyak yang dibuka ya lebih bagus gitu ya. Ngomong-ngomong ini aktivitas ataupun profesi atau pekerja di mana? Di bidang kita apa, kerja Pak? Aja ya, kita kerja di bidang apa, Pak? Kita rampah-rampah ya makanan. Oh, makanan ya. Kuliner ya. Kuliner apa nih ya, kita wholesaler ya. Ya kalau kayak itu rampah-rampah makanan itu kayak perdagangan lah. Oh gitu ya. Sudah berapa lama di Jakarta atau saya di Indonesia? Sudah 25 tahun. Kalau Bapak? Saya juga sama 25 tahun. Wah, udah lama sekali ya. Tapi saya sudah WNI kok ya. Oh, sudah WNI ya. Bapak juga? Saya belum ya. Mudah-mudahan tahun 2022 sukses selalu ya, Pak ya. Ya, maju Indonesia lah. Amin. Ya, makasih. Ya, Indonesia kan tempatnya bagus ya. Orang-orang juga baik, Pak. Iya. Ya, ramah juga ya. Terima kasih sekali ya, sudah kerasan ataupun betah tinggal di Jakarta ataupun di Indonesia. Ya. Terima kasih. Oke, kasih, Pak. Ya.